Pelaksanaan GST memberi kesan positif kepada ekonomi negara untuk tempoh jangka panjang. Bagi pakar ekonomi Dato' Akbar Ali, pelaksanaan GST adalah satu langkah yang baik kerana pendapatan kerajaan akan bertambah. Pada saya, cukai ini lebih baik walaupun ramai orang kena bayar, tetapi siapa yang menggunakan barangan itu saya yang membayar. Maksudnya, sebagai contoh, saya tidak merokok. Berapa tinggi pun cukai dikenakan, saya tidak kisah kerana saya tidak merokok. GST hanya dibayar oleh orang yang menggunakan barangan dan perkhidmatan berkenaan. Jadi pada saya, ini suatu yang baik kerana cukai dijangka bertambah bukan kerana kadar yang tinggi, tetapi lebih ramai lagi orang membayar cukai berdasarkan perkhidmatan dan barang yang mereka gunakan. Beliau turut berpendapat pelaksanaan GST tidak akan terlalu membebankan rakyat. Dari segi kesan, pertama dia akan menambahkan hasil pada kadar yang berpatutan. Dia tidak begitu membebankan rakyat kerana ada barangan yang saya jangka tidak akan dikenakan cukai. Dan dalam jangka pendek, saya memang jangka inflasi akan naik, tetapi kenaikan itu tidaklah begitu tinggi. Saya menjangkakan dalam sekitar 1-2% saja. Dan ini adalah suatu yang manageable kerana lepas itu nanti kita akan berada pada paras yang baru dan dia tidak akan begitu menekankan rakyat kerana pertambahan hasil itu akan dipulangkan kembali kepada rakyat oleh kerajaan. Pelaksanaan GST adalah bagi menggantikan cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Cukai ini lebih komprehensif mencakupi hampir semua barangan dan perkhidmatan berbanding cukai jualan dan perkhidmatan yang tertakluk kepada paras nilai yang tertentu.